Besok hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 Persela Lamongan akan menutup laga Pamungkas di putaran kedua melawan Persipa Pati. Pada pertandingan besok tetap kami akan mengincar kemenangan walaupun sebetulnya kami sudah dipastikan lolos ke babak 12 besar. Tapi kami anggap pertandingan besok tetap penting karena ini untuk menjaga kepercayaan diri pemain, kepercayaan diri tim untuk menatap laga pada babak 12 besar nanti. Ada beberapa pemain yang berhalangan tampil, tapi ini adalah kesempatan saya, kesempatan pelatih untuk memainkan pemain-pemain yang selama ini belum punya kesempatan bermain. Sehingga ini baik untuk melihat sejauh mana kesiapan tim atau kedalaman tim untuk menatap babak 12 besar nanti. Itu saja, tanpa mengurangi respek pada lawan, kami tetap mengincar kemenangan sehingga pada putaran kedua ini kami betul-betul bersih dan tidak mengalami kekalahan. Itu barangkali target kami. Mudah-mudahan bisa tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya dengan pemain-pemain yang lain siap tampil maksimal untuk pertandingan besok. Dikarenakan besok adalah laga terakhir di putaran kedua, tidak ada kata lain selain menang buat bekal ke 12 besar kita. Terima kasih. Dari teman-teman mungkin ada pertanyaan. Coach, berarti ini lapis kedua yang besok akan ditampilkan ya? Tidak juga bisa disebut lapis kedua karena tidak semuanya, kita memerlukan pemain yang belum pernah main. Tapi sebagian besar juga masih bisa turun dengan pemain-pemain yang selama ini menjadi pilihan utama di starting line up. Jadi kombinasi antara yang sering main sama yang jarang main. Stadion baru mempengaruhi coach? Mudah-mudahan tidak terlalu besar pengaruhnya karena saya melihat di dalam latihan semua pemain yang kami miliki, skuad kami, skuad Persela cukup berimbang antara satu sama lain. Sudah diajak ke sini pemainnya untuk uji coba di lapangan? Kita sudah melakukan latihan di Stadion Tuban ini sudah 3-4 kali. Artinya sudah tidak ada masalah buat para pemain. Alasan pemain inti tadi tidak main atau absen itu apa, Bud? Ya, ada yang karena akumulasi, ada juga yang cedera ringan. Sehingga saya memilih untuk tidak memainkan mereka. Siapa sebut? Cukup banyak. Lebih dari 4 pemain yang selama ini menjadi pilihan utama, tidak main untuk pertandingan besok. Coach, melihat klasemen sementara, Persipati jadi tim juru kunci. Apakah nanti di pertandingan pamungkas ini sangat mudah bagi Persela untuk mengalahkan Persipati? Ya, posisi Persipati ada di medan di grup 3 ini, tapi buat saya bukan berarti Persipati tim paling jelek di grup ini. Karena secara kualitas tim, secara permainan, kami juga sangat sulit untuk mengalahkan mereka. Kami bertandang ke kandang mereka hanya menang tipis 3-2 dengan permainan yang cukup seru. Dan saya melihatnya Persipati hanya kurang beruntung saja. Mereka tim yang cukup solid, tim yang cukup kuat, dan tidak sama sekali untuk dianggap enteng. Formasi coach yang akan dipakai untuk besok pertandingan besok? Kalau formasi saya pikir terlalu taktikal ya, itu nanti saja dilihat di lapangan. Siap. Harga tiket berapa coach? Harga tiket sudah ditanya sama ini sebelah saya, ke pantel. 2-3 laga terakhir begini monggo dari Google Open Play, harapan gimana? Atau rahasia dapur pesan sendiri? Betul, saya akui dan itu yang menjadi evaluasi kami beberapa latihan terakhir ini. Terutama pada pertandingan terakhir melawan Gresik di Blitar sampai tidak ada shot on goal. Itu artinya permainan di depan kami perlu diasah kembali. Dan itu sudah dilakukan dari awal. Mudah-mudahan besok ketemu dengan harinya. Amin. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.